Kesannya buka surah Al-Baqarah ayat 159. Ayat ni mungkin kita biasa dengar, jadi saya nak semua ni, semua ada Quran terjemahkan, masing-masing baca ayat 159 dan 160. Baca sendiri terjemahan, boleh faham tak? Dan kalau faham, apa perasaan kita? Okey, dah baca semua. Saya nak ingatkan, kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau hati-hati kita semua bersih, pasti kita tak akan jemu membaca dan mentadabur Al-Quran. Lepas tadabur, lepas baca, kita tak akan jemu. Bila tu? Kalau hati kita bersih. Maksudnya apa tu? Kalau kita jarang baca Quran, malas baca Quran, itulah tanda hati kita kotor. Hati kita kotor. Dan saya ingatkan kepada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang datang peringatan padanya tapi kali pertama dengar terus dia tolak, maka orang macam ni Allah tak akan bagi lagi ingatan untuk kali kedua dan seterusnya. Sebab apa? Dia sombong. Jangan sombong dengan ayat Allah. Buka dan tengok. Okey. Allah kata apa? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan minal bayyinat, daripada keterangan, wal huda dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami jelaskannya kepada semua manusia. Kami dah jelaskan clear, tapi dia sembunyikan. Maka Allah kata apa? Apa kesan dia? Kalau yang biarkan jiran lapar, Nabi kata apa? Tak beriman. Okey? Sekarang biarkan masyarakat jahil, Allah kata apa? Allah sendiri melaknat mereka. Dan bukan setakat Allah, tetapi semua makhluk. Allah tak sebut siapa, Allah kata semua para pelaknat. Makna apa tu? Jin melaknat mereka, malaikat melaknat mereka, bahkan orang kafir pun melaknat ni. Orang kafir akan melaknat siapa ni? Orang yang dah berilmu, tahu pasal Islam, tapi tak sampai pada mereka. Kamu memang pentingkan diri. Bila dia sedar, wajib dia bertaubat. Wajib dia bertaubat. Bertaubat daripada dosa apa ni? Dosa apa ni? Ini ramai dosa yang orang tak sedar. Ramai sekarang isu, timbul isu dosa apa? Rasuah kan? Dosa rasuah kan? Betul tak? Jadi tajuk besar. Tapi ini ramai yang tak terlepas pandang. Ini dosa lagi besar ni. Dan dia tak akan dibicarakan di mahkamah di dunia. Dosa iaitu sembunyikan ilmu. Sebab apa? Bukan Allah sahaja melaknat dia, semua para pelaknat akan melaknat. Kenapa kena laknat? Sebab dengan sebab masyarakat jahil, kamu duduk belajar, mereka mati jahil, masuk neraka. Punca kamulah mereka masuk neraka. Kesan besar tak bila kita tak sampaikan ilmu pada orang yang jahil? Ya. Kesannya apa? Bukan masuk penjara. Bukan. Masuk penjara seumur hidup okey lagi. Betul tak? Tapi masuk neraka. Puncanya apa? Ni orang yang duk belajar ni asyik belajar je. Dah berapa ramai yang mati dalam keadaan jahil, akhirnya masuk neraka. Punca ni lah. Betul tak?